Ayo, Mas Hussein, mungkin kesibukan sekarang seperti apa nih dari Mas Hussein sendiri? Kemarin 18 April aku rilis lagu single pop rock religi, judulnya La Ilaha Illallah. Terus ya dengan segala keterbatasannya ya, nggak bisa promo yang gimana kan, karena kondisi lagi pandemi, nggak bisa radio dan seterusnya. Diusahakan apa yang bisa diusahakan lah gitu. Terus sekarang lagi mempersiapkan lagu terbaru buat metal gue, judulnya nama bandnya Children of Gaza. Lagi persiapkan, terus gue juga lagi siapin single buat solo project gue lagi juga sih. Kenapa lu memilih apa? Canda? Kalau Children of Gaza memang memang dari zaman sebelum ajang dengan bakat itu memang gue udah jalan kan sama Children of Gaza dari 2010 Januari kan. Dan itu kayak project gue yang beda dimensi lah gitu. Kayak kita tahu ada senior gue kayak misalkan Bang Stevie gitu ya, gue juga terinspirasi dari beliau. Bagaimana beliau di Dead Squad dan juga beliau di Andre the Backbone gitu kan. Bisa di Backbone mungkin dia lebih bisa ngeluarin sisi sehari-harinya, temanya gitu, bagaimana dia ke istrinya dan seterusnya ke fans gitu. Tapi ketika sama Dead Squad itu kayak alter ego-nya dia gitu kan. Sejujurnya apa yang pengen dia teriakin, dan mungkin gue gak bisa teriakin beberapa hal atau tulis beberapa hal di karya gue yang gak bisa gue lampiasin di solo project gue gitu. Dan gue emang butuh Children of Gaza untuk meneriakan isi hati gue dengan caranya sendiri. Ya, iya, gue bergerak di scene metal tuh dari 2004, dari gue masih SMP waktu itu. Dan gue juga salah satu inisiator dari acara charity Metal Head Respect di Indonesia. Gue udah 5 kali bikin event buat Palestina, buat Rohingya, buat Jogja, dan macam-macam gitu. Jadi memang selama ini gue aktif di situ. Dan kalau bicara kenapa suka musik metal, sejujurnya sih dari dulu gue gak tau kenapa suka musik metal. Gue lebih cinta banget sama musik metal gitu. Dan gue aktif juga di banyak kegiatan charity di scene metal gitu. Sebenarnya musik metal tuh bukan musik nomor sekian gitu. Karena di Indonesia ini populasi metalheadnya tuh terbanyak di dunia, bang. Dulu kita kalah sama Brazil, sekarang kita terbanyak di dunia. Jadi sebenarnya kalau dilihat Amerika dengan populasi metalhead yang begitu banyak, rockernya begitu banyak gitu, sebenarnya karena kita mungkin kurang perhatiin anak-anak bangsa yang mereka melihat musik rock atau metal atau punk atau grunge atau reggae atau musik-musik yang mungkin jarang kita lihat di layar kaca misalnya gitu. Sebenarnya Indonesia itu punya potensi indie musician itu luar biasa banyak dan bagus. Kita bahkan bisa lebih daripada US sebenarnya, asal industrinya benar-benar digerakin. Dan gue salah satu orang yang cukup aktif sama teman-teman untuk menggalakkan itu. Beda sih ya, gue nggak mungkin ekspresiin sayangnya gue sama istri gue di band metal gue kan. Kayak gitu misalnya, gue gak mungkin ceritain bagaimana cintanya gue sama anak gue di band metal gue gitu loh. Kayak pun gue lakukan itu, pasti jadi distortion gitu kan, gak masuk gitu. Jadi gue, menurut gue, musik tuh gak ada yang salah sih. Musik itu kan karya ya, karya tuh gue berkarya dengan jujur. Kayak gue bikin lagu La Ilaha Illallah kemarin, itu bagaimana spiritual gue terhadap Tuhan gitu kan. Dan Children of Gaza tuh gue menceritakan tentang bagaimana sedihnya, marahnya gue anak-anak korban perang gak tau apa-apa gitu. Dan memang masalah kecocokan aja sih. Itu gue kayak punya dua kanal gitu. Yang satu gue pakai untuk sisi softnya gue. Buat gue pop rock itu masih soft gitu. Itu sisi softnya gue. Gue bisa bicara hal yang lebih mainstream, lebih general di situ. Tapi di band gue Children of Gaza itu benar-benar kanal gue yang sisinya tuh benar-benar ekstrim, hard, yang mungkin eksplisit gitu kan, nggak bisa gue ucapin di project ini. Terus gue tahu dari sebelumnya pacaran sama dia juga, dia nggak tahu kalau dia lebih suka kan. Anak satu setahun lebih. Ada banyak pacaran. Gue sih gue aja, gue sih nggak pernah ngebatasin sih kan. Dikasih juga cukup. Kalau istri gue sih pengennya banyak sih, 2-3 gitu. Gue sih pengennya banyak aja loh. Gue senang sama anak kecil. Cowok namanya Ali. Anak
gue pertama cowok namanya. Gue seneng anak laki, gue pengen punya anak laki. Tapi kalau tiba-tiba ya Allah kasih izin anak perempuan ya, itu sama.